Bagus. Sudah lama sakit, Om. Kesalahan saya, kau maafkan. Iya iya Pak Sugir, jangan kita anu, kita berdoa saja sama yang Maha Kuasa. Baik ya, Nusa. Pendatang di sini dia ini perantau. Terus ada tempat ini siapa? Itu aja yang bikin kan rumah. Waktunya masih sehat. Kalau Iko dan Iko. Lama lagi sakit, Pak. Lama minta sakit. Lama minta sakit. Ini nggak bisa jalan. Kalau tinggalnya ini Bapak di sini, dibanding saya yeah. Duluan dia sudah berarti sudah puluhan saya tahun. Saja di sini 25 tahun nih. Jadi sekitar dia mungkin 30-40-an. Pak siapa namanya? Pak Sobirin. Kalau nama aslinya tadi dia mengaku Timbul Sobirin ini. Ini semua nama keluarganya. Biasa apa dia kerja apa pekerjaannya selama ini? Itu saya kalau ada kegiatan Pak jadi reporter. Parasit. Parasit malam-malam. Ya. Saling memaafkan ya, Mas. Ya. Empat tujuh. Tuh anu untuk bapak itu ya. Ya selama ini kasih siapa yang kasih makan? Oh tetangga. Ini sekitar 40 tahunan. Iya, karena dulu kan dia anu nih Pak di Toshiba jadi sekdes. Dia anu di Pohu. Pohu di sini sama Pak Saida itu menjadi. Kan enggak berkebun. Pencerama juga dulu. Hanya pencerama ini Pak. Oh, pencerama serimcer. Sekolah ceritanya. Sudah enggak sudah berhenti nih. Ya kerja-kerjaan ke sini. Kesalahannya apa? Enggak ada. Kalau ada yang kontrak dia ke ceramah. Berikan apa? Teh yang manis, botol yang manis ada. Oh, depan minum. Ah, kita Pak. Jadi saya sebut dulu anu nama saudaranya ini tuh. Iya. Ini pertama dia bilang saudaranya di kampungnya. Kampungnya ini ya. Kampungnya ya. Namanya Purwosono. Purwosono Kecamatan Lumajang. Ibunya nama Ibu Ramla. Bapaknya Bapak Rahmat. Istrinya nama Gunaini, anaknya Hairul. Hairul Anam. Ini hanya kurang jelas di sini. Iya, iya, ya, terus itu di bawah. Coba nama. Ini nama Timbul, dia Timbul namanya. Oh, beliau ini. Beliau waktu ini masih Timbul. Kecil, Pak Di. Nama-nama ya, panggilan ya. Panggilan Timbul. Ya. Nama anu ini apa? Sobirin. Ya. Adik Sumiati. Sobirin alias Timbul. Antik antu piki. Baru amat ini dia kembali anunya. Iya. Abdul. Kita tinggal di mana, Pak? Di sebelah sini. Sebelah oh, Jung jadi Pak Masmur. Oh, jadi Pak Masmur. Beliau yang ngurus, Pak, yang merawat. Oh, Bapak beliau yang ngurus. Ya, beliau yang merawat ini. Ada saran apa tadi kita mau anu mau bawa ke rumah sakit atau mana? Kalau saya biar saran di sini tapi itu ibu tadi bilang mau bawa ke rumah sakit. Iya bagus sebenarnya. Sudah berapa lama Pak di sini? Oh ya sudah lama. Pak. Saya di sini tahun 2000 saya datang di sini. Beliau sudah ada. Beliau sudah ada. Tapi makanya itu terus yang ngajar saya di sini. Belajar mengaji apa? Oh, dulu pernah belajar dulu jadi penagur mengaji. Oh, oh ini aparat desa juga. Aparat desa ini Nahusar tadi saya sudah diajar masalah Nahusar di sini jadi dia suruh saya hafal ini doa. Pas nah, kalau kita siapa namanya? Kalau saya Muksin Munir. Muksin Munir. Saya berapa tahun? Saya yeah. 60 tahun. Wah, kita Lombok. Kalau boleh tahu itu kira-kira usianya berapa tahun?